wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asian Kitchen. Hari ini saya mau membagi resep cara membuat minuman aloe vera atau lidah buaya anti pahit. Caranya, kita simak dulu bahan-bahannya. Lidah buaya 2 buah ukuran sedang dan lemonnya 2 buah. Dan saya pakai sirup strawberry sirup atau flavor lainnya, seperti bisa diganti seperti rasa pandan atau masing-masing. Dan ini saya pakai selasi 1 sendok makan, yang tidak suka boleh di skip, nggak apa-apa. Dan ini saya pakai air untuk merendam lidah buayanya. Kita potong dulu lidah buayanya. Oke, ini biji selasinya saya rendam dulu pakai air biasa atau air hangat. Saya pakai air hangat dan tunggu sampai 5 menit. Dan ini aloe veranya udah saya potong dan saya rendam kira-kira 5 menit atau 4 menit.